Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya teman-teman dengan Senopati Story di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu ya, bahagia selalu dan dimudahkan dalam hal mencari rezekinya ya. Dibukakan pintu rezekinya yang selebar-lebarnya ya. Oke teman-teman, lokasi kita saat ini yaitu di SD Negeri Sukamanah, Kampung Sukamanah, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan share video ya mengenai kegiatan para pedagang sekolahan ya di sekolah. Untuk lebih detailnya coba kita simak ya videonya. Kali ini kita akan share video aja ya mengenai kegiatan saya ya berjualan susu murni dan yogurt di sekolah-sekolah ya. Untuk kali ini kita sudah di babak kedua ya. Babak kedua. Jadi ini lokasi kedua kita jualan di sekolahan ya. Ini lokasinya di SD Negeri Sukamanah ya. Jadi jualan kita ini tinggal sedikit lagi ya. Bisa Anda lihat di video ya. Ini adalah yogurt, terus gururio, terus susu kemasan botol ya. Terus ada apa ini namanya nih, yang begini ya. Terus untuk susu murninya ini masih ada ya, susu murni ya, di es susu aneka rasa ya. Es susu aneka rasa yang begini, yang kemarin sudah kita bikinin tutorial cara bikinnya ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, teman-teman yang pengen tahu cara pembuatan yogurt ataupun susu murni aneka rasa, silakan teman-teman tanya-tanya ya di kolom komentar di bawah ya. Nanti kita insya Allah kita akan jawab ya. Sambukana dek, sambukana teh. Ini apa ini namanya? Real good, bukan real good, yo good. Awas motor. Oke lah. Saha nami teh saha? Hah? Alpino. Woi. Alpino kelas berapa? Itu jajan apa itu? Itu sini, jajannya yuk apa itu namanya? Yogurt. Mau cita-cita jadi apa, Dedek? Pemadam. Hah? Pemadam kebakaran. Woi, mantap. Bagus ya. Bagus. Terima kasih ya, Dek ya. Ini seribuan. Ini namanya Kiko. Kalau ini namanya apa, Dek? Iya, namanya naon ya? Yogurt. Ini berapaan yogurt nih? Tahu nggak yogurt itu dari apa itu? Yogurt itu dari susu murni ya. Potong dulu ya, ini pegang dulu sebelahnya, 1, 2, 3 ini. Oke teman-teman, perkenalkan ini adalah anak-anak ya yang sedang jajan susu murni ya, es susu aneka rasa ya, dan sama ini es Kiko namanya ya. Ini harganya Rp1.000 saja ya, sangat murah meriah ya. Jadi cocok sekali ya ide jualan ya teman-teman di jajanan sekolah ya, murah meriah dan terjangkau ya oleh anak sekolah ya. Oke. Dek siapa namanya, Dek? Farel. Farel, ini. Ini. Jepaldi. Kelas berapa ini semuanya? Kelas 4. Terus cita-citanya pengen jadi apa ini? Polisi. Jadi polisi. Wah, mantap ya. Nih, sekarang ini ambil susunya. Sop, susu. Tahu nggak bisa bukanya nggak? Tahu. Gimana? Ah, coba. Ini apa namanya, susu apa? Susu. Susu apa? Susu. Susu apa? Susu sapi. Iya, namanya susu es susu aneka rasa ya. Ini rasa apa ini? Rasa anggur. Jadi anggur. Ini anggur semua ini ya. Ini apa rasa apa ini? Melon. Ini. Strawberry. Kalau ini apa ini? Anggur. Anggur. Oke. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share.
Oke, terima kasih. Dan di samping kita ini adalah pedagang, apa itu namanya, yang kemarin sudah kita konten ya, dua kali kita konten. Ini termasuk ide jualan yang sangat praktis ya, bisa Anda lihat ya. Ini hulu ayam ya, hulu ayam. Wah, luar biasa nih hulu ayam ya, kepala ayam ya teman-teman. Ini adalah sosis, bakso, dan kepala ayam ya. Untuk harganya sendiri ini adalah 1000-an dan untuk kepala ayamnya 2000. Jadi ini termasuknya ide jualan yang sangat praktis ya. Jadi bila teman-teman tertarik ya ataupun berminat, silahkan ya dicoba ya. Cocok sekali untuk ide jualan di sekolah-sekolah ya. Harganya terjangkau untuk anak sekolah. Ini abang kita nih, bang, bang. Gimana bang? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini musim-musim mau liburan gini gimana jualannya? Agak-agak bingung sih. Oh ya. Soalnya kan kalau ini lihat ya dari anak-anak, tapi kan kalau libur mah susah cari anak nanti yang mumpung-mumpung. Oh gitu ya. Jadi sepi juga ya? Iya, sepi juga. Enggak, sekarang sebentar lagi kan libur. Jadi ya, sekarang gimana omset pendapatnya sekarang? Ya masih stabil lah. Masih stabil. Ya. Meskipun sekolah bebas juga kan masih stabil. Oh gitu ya. Kalau masalah pemasukan. Ya. Mas, abang ini kok jualannya bari ngasuh ya bang ya? Oh deket rumahnya di sini abang. Sini. Oh. Orang sini asli. Oh jadi jualannya bari ngasuh ya? Iya. Ah, luar biasa sekali ya. Bari ngasuh dapat uang lagi. Mantap sih abang ini ya. Abang siapa namanya abang? Hah? Nama abang siapa ya namanya? Boleh kenalan dulu abang? Oh boleh boleh boleh. Siapa namanya abang ya? Asep. Oh, Asep? Iya. Oh ikut itu ya? Ikut grup Asep ya? Luar biasa ya. Ini ternyata si abang nih jualannya sambil ngasuh ya teman-teman. Jadi ya itu sebagai pembelajaran teman-teman ya. Jadi kita berjualan itu nggak terlalu ini ya, serius juga, tapi kita juga dapat uang gitu ya. Jadi tidak masalah ya kita berjualan sambil dagang itu. Berdagang sambil ngasuh itu nggak masalah sih. Yang penting dapat uang ya. Mantap bang, terusin bang, semangat ya bang ya. Oke teman-teman, luar biasa sekali ya, seru sekali ya, kita bisa ngeplok jajanan sekolah ya, kita bisa ngobrol-ngobrol sama anak-anak sekolah, jadi anak-anak kecil sama pedagang, jadi seru sekali ya. Coba kita dengerin ya, ini pedagang ini lagi ngapain ini? Naon ucing ditumpahkan petis sana. Tuh, dibere tuh hiji tuh, dibere cilok lawan ketebak. Kumis nade, kumis nak. Oke teman-teman, luar biasa sekali ya, bisa Anda lihat ya di video ya, anak-anak sampai rela ngantri-ngantri ya dengan jajanan yang satu ini ya, laris manis di jajanan sekolah, harganya murah meriah dan terjangkau oleh anak-anak sekolah ya. Halo Mamang Ridwan, halo, halo Mamang Ridwan, halo, halo Hela tuh, halo gitu, ya gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja ya share video dari kami ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dukung channel kami terus ya teman-teman dengan cara tekan tanda subscribe ya yang di bawah. Untuk teman-teman yang telah mendukung, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membalas atas kebaikan Anda semua. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.